lucu ya. Sudah lepas gitu loh. Ini info motor apa ini, cuy? Lu coba lah nggak nih ketemu malam-malam nongol gitu matanya pas siang-siang. Ah, aneh tapi kok lucu. Nah ini tadi nih ya, lanjutan ya. Kayak mukanya males banget gitu sih. Nah ini muka marah nih. Ya maafin orang. Mana maafin orang? Kayak lagi ngintip gitu sih. Apa tuh situ? Motor sekarang lucu-lucu banget perasaan gue. Nah, kloset bermotor. Ya elah, nah. Ya ampun. Itu di gas itu. Gila. Berarti kecepatan gitu makin kalau di sini berarti ya. Ini cocok nih kalau mungkin teman kita nanya gitu kan. Cok, lo udah berangkat belum gitu kan? Ini gue udah di motor nih. OTW lagi di motor gue. Gue kenapa orang-orang tuh menciptakan motor kayak gini, motor racing, cok. Bukan motor racing ya. Motor racing. Mau flash pun harus digas, anjir. Iya, mau flash pun harus digas gitu. Ribet banget, coy ya. Nah. Terus remnya fungsinya apa tuh? Kalau di rem apa tuh ya yang terjadi dengan toiletnya ya? Apa kalau kita lagi kayak gitu berhenti gitu? Tukang tahu bulat di atas air. Kancing. Apa ini, Jo? Siapa yang mau jual tahu bulat gitu kan? Kalau kita berpikir gitu, emang ada orang jual tahu bulat di tengah laut? Nih, tonton. Bisa-bisanya kepikiran gitu. Ayo kita bikin usaha tahu bulat di tengah laut, ayo. Mau gitu temennya juga. Cuma game kok. Cuma game kok. Lost Trikansen nih. Cuma game kok. Sabar. Surat terbuka buat Montuna. Oh, main Mobile Legend itu supaya dapat sedikit hiburan loh. Ya. Yeah. Tapi mana ada? Setelah oe main, bukan hiburan yang oe dapat loh, tapi tekanan batin lah. Iya. Yeah. Tekanan batin lah, cacian lah juga. Wah, saya juga ngerasain lah. Ya. Yeah. Oe main sudah betul loh. Dapat tim Lanciao ini macam ah. Udah MVP berjuang gitu. Tim sendiri picknya. Mau. Kalau ini macam bukan dark system sudah loh. Tapi black system sudah. Black Cow system. Tunggu mewakili ya. Player-player solo. Muntunnya harus digugat anjir. Si player-player kampret gitu pas main solo tuh kenapa ya? Oh, right. Nani. Lo garp lo tidur anjir. Tidur apa gini? Tidur. Lagi masak. Coy, Anda lagi masak kok bisa tidur? Itu gimana? Ulang. Kesel gue sama orang-orang sekarang. Gimana ceritanya ya? Pas lagi goreng-goreng gitu mikirin hidup mungkin dia kepikiran deh. Nani. Oh, bro. Pas masak langsung dioseng, cok. Dari mungkin abang ini udah kecapean ya. Ya itulah perjuangan seorang ayah menghidupi anak istri, cok. Sampai ketiduran makan nasi goreng. Cuma lucu ya, gimana? Cek anak kucing. Waduh. Dalam sini. Dia baik-baik loh, cing. Kenapa? Ih, ya ampun, kena jab, cok. Same spot. Salam dari Binjai. Langsung. Ya, wow, wow, wow. Aduh, meditasi cok. Kok anginnya bisa mengikuti arah dia sih? Apakah ini pengendali udara terakhir di muka bumi? Gila ya, arah lagi pada ilmu ya.
Avatar lo anjing and bodoh. Akhirnya kita sudah menemukan Eng ya. Siap-siap negara api menyerang. Sialan kekunci. Terus gimana dong? Aku bisa bantu? Yesus. Ya. Hey yo. Apa kabar cuy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah, salah. Ketika dua guild saling bertemu beginilah ya. Sialan kekunci. Terus gimana? Apa kabar cuy? Mana dong? Aku bisa bantu? Yesus. Ya. Hey yo. Apa kabar cuy? Alhamdulillah. Lu katanya yang maafin gua. Lu maafin gua kemarin. Kagak. Waktunya apa di sono? Kagak. Kata lu, Bang. Tapi tangan lu gini kan? Kagak sih bawa motor kan. Lu kok anjing amat jadi orang? Kagak, Bang. Tadi saya bawa motor gimana? Lu tahu enggak bakyu artinya apa? Persetan, persetan. Setan. Tapi saya enggak gitu. Gua bukan setan, iblis gua. Tapi saya enggak gituin, Bang. Nih, lu. Awas lu, sorry lagi lu. Kagak. Maka sih, aku akan bawa kamu ke neraka jahanam. Kagak, Bang. Awas lu ya. Apa sih? Lu lu pergi lu. Lu katanya yang maafin gua. Lu maafin. Maka aku akan bawa kamu ke neraka jahanam. Ya! Ya! Kok jadi ngakak sih endingnya, Cok? Oh, ini kucing tebak apa sih? Kok takut? Kok takut anjing? Kenapa lu takut anjing? Lu kenapa anjing? Emang serem sih ya, mukanya udah serem banget lu. Gila, gemeter loh. Pelan saja, jangan sampai rusak ya. Pelan-pelan saja. Lebih apa baik lambat mobil daripada selamat. Lebih baik lambat asal selamat. Selamat kopi dari mana? Pelan saja, jangan sampai. Pelan-pelan selamat ya. Pelan-pelan saja. Lebih baik lambat daripada selamat. Lebih baik lambat asal selamat. Kopi. Iya bang, ya, gak usah dikeluarin bang. Gimana? Gua pergi juga. Strawberry sweetnya satu mas. Strawberry sweetnya satu, mana bapak lagi kak? Kamu pesen apa? Terserah deh. Pesen lagi beli mixu nih. Terserah. Ada kan mas menu terserah? Ada kak, untuk menu. Nah, ada beneran kan dah? Ada menu terserah. Loh, bukan gitu maksudnya itu? Ada. Bukan terserah. Ada yang terserah. Menu. Banyak diam, maksudnya suruh banyak duduk. Nah, duduk. Diam, diam. Ada menu terserah. Kalau ke restoran-restoran ya toko-toko itu siapkan menu terserah. Jadi laki itu enggak susah gitu mikir hidup. Apa yang digebukin tuh bus? Kenapa digebukin sih? Ya enggak usah digebuk-gebuk. Oh parah bener gila. Di Indo digebuk balik kalau di warung ya. Perut jing malu tuh. Perut udah gede malu. Wih masak mie ini enak banget cok. Lah gitu piringnya jadi kepalakan tuh. Kurang ngajar banget lo piring begitu ya mangkok kok piring. Ya bang lu mah cari mangkok lain aja sih. Orang punya mangkok begitu. Mati lah. Ah, terus, nah, udah, cok, udah bang, bisa di. Lah dulu ya kita minta satu balon sama emak kita tuh dimarahin soalnya pas di pasar. Sekarang udah bisa beli semuanya terwujud. Gagal estetik. Gede. Kenapa orang garuk pantat sih, cu? Dicium lagi, hey. Rusak udah tuh. Tarik ah! Tolong.
Ngurusin lantai, ngurus teman. Pukul aku terlantar. Masalah sih gue kira. Ya Allah, kasihan banget cuy, klannya dibantai itu. Ntar lagi jadi villain deh.